Sahabat Liputanam.com, Kapolda memastikan bahwa ledakan yang terjadi di depan rumah Ridwan Kamil 80% dipastikan bom. Informasi tadi kami sampaikan dalam news flash dan berikut adalah news flash lengkapnya. Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Muhyarto menyatakan 80% material atau bahan yang meledak dan mengepulkan asap di bawah mobil kru TV yang terparkir di depan rumah dinas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil adalah bom rakitan. Meski demikian, kepolisian tetap menunggu hasil dari Laboratorium Forensik Mabes Polri untuk memastikan jenis bom rakitan tersebut. Benda diduga bom ditemukan di kolong mobil Suzuki EPV dengan nomor polisi B1266TOB milik Kru TV Nasional saat malam pergantian tahun baru. Meski tidak terdengar ledakan keras dan hanya mengepulkan asap, temuan tersebut sempat membuat panik warga yang tengah menikmati perayaan tahun baru. Benda tersebut berupa kontainer atau kaleng yang berisi paku serta rangkaian kabel dan baterai. Sahabat Liputanam.com, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan dalam News Flash kali ini. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat mengunjungi situs kami di www.liputan6.com atau silakan follow Twitter kami di @liputan6.com, Facebook di Liputan 6 Online, dan selain itu Anda juga dapat mengunjungi Instagram kami di @liputan6. Akhir kata, saya mau klik kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa.